Samantha siap-siap mau ke ulang tahun Kak Dinar. Wah, Samantha udah gak sabar banget nih teman-teman mau ke acara ulang tahun Kak Dinar. Tuh lihat Samantha sampai bingung mau pilih mau pakai sepatu yang mana ya. Kira-kira yang putih bagus gak ya? Gak jadi deh yang putih. Oke, kita pilih lagi ya. Gimana kalau kita pakai yang pink? Oke deh, kita pakai yang pink aja ya. Duh, milih sepatu aja bingung Samantha. Nah, kadonya juga udah siap nih teman-teman. Udah dibungkusin cantik kan? Oke, langsung aja kita berangkat. Kita udah di jalan dan sampai deh di acara ulang tahunnya Kak Dinar. Yeay, happy birthday ya Kak Dinar. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Sebelum acara dimulai, foto-foto dulu deh ya. Kak Dinar cantik banget guys. Wow, rajin banget ini murid ke satu ini. Suka aku kalau kayak gini. Ayo ya, duduk aja duduk. Kamu ini pagi-pagi nih, rajin sekali kamu. Ini telat lagi aku. Maaf, aku ngomong menitnya telat. Jadi masuk Assalamualaikum Pak. Alah, kamu lagi bobo. Ngapain kamu tuh kok sering banget itu lo telat itu lo nggak kayak Samantha ini. Maaf Pak, bangun siang biasalah. Ya udah masuk sini. Mana buku PR yang kemarin Bapak kasih? Ayo anak-anak. Dikeluarin dulu nanti Bapak periksa terus dikumpulin ke sini. Ayo. Oke, aku udah selesai ngerjain. Aduh, gimana ya? Gambar emoji sesuai komen kalian. Ada komen dari Gevarel Sinaga. Mama Samantha buatin emoji ini dong, ada alpukat, sandwich dan kertas ya. Aku udah follow nih. Oke, kita buatin. Oke, yang pertama kita mau gambar alpukat nih. Kalian tahu kan buah alpukat? Enak loh. Kalian suka nggak nih buah alpukat? Apalagi minum jus alpukat. Seger banget guys. Yang kedua kita mau gambar sandwich. Sebenarnya ini susah loh. Tapi ya kita gambar sebisanya aja ya guys. Ini sandwichnya isinya banyak ya guys. Ada keju, ada daging, ada sayuran. Pokoknya lengkap deh. Siapa nih yang suka makan sandwich? Oke, kita lanjut lagi gambar ketiga. Ini gambar agak unik ya guys, kayak tulisan gitu di kertas. Dan akhirnya selesai juga nih emojinya. Gimana guys, menurut kalian bagus gak ini? Kalian lebih suka gambar yang mana nih? Oh iya, next kita bikin emoji apa lagi nih? Jangan lupa di komen ya.